Okey, assalamualaikum. Petang ni nak pergi melawat, melawat ataupun menyantun ni seorang warga Cina ni, warga Cina kampung. Cina kampung umur dalam 90 lebih dah rasanya. 90 rasanya. Mek orang panggil mek dia. Sebabnya hari tu pergi rumah dia hari tu masuk gambar dalam IG, ramai orang puji rumah dia, macam rumah dia bersih ke apa. Jadi hari ni minat pula lah, minat tunjuk betul-betul sekitar rumah dia, kawasan rumah dia, rumah dia memang klasik. Lepas tu minat tanya kehidupan mak ni lagu mana dia ni, duduk mana dulu, asal mana. Okay, jadi jom kita tengok. Okay, inilah kampung dia, kampung Cina Cepa. Okey, ni lagu Mohamed ami ayat ni. Memang macam rumah dia. Oh ni, macam rumah klasik 70 eh. Apa pula eh? Ni kat apa tu? Ramai molek, teduh molek. Oh, ramai dia, memang nyaman, nyaman. Mek. Oh, Mek. Oh, Mek. Okey. Ni lah hak ayat ni kau set rumah dia memang macam eh. Bersih kan apa dia. Oh ni. Itu megi dah katanya megi we bantu air tu nampak macam meh gak. 2 3 hari lepas pada ni, lepas pada tu rasa tertarik nak buat video. Oh ni tengok baik-baik klasik mek ni. Ada belakang dia. Ni apa panggil kau tu? Tale. Ayat dia ayat ni. Tale. Jerek kau kau. Tale. Ambil gambar? Ya. Oh. Masuk dalam ni. Kamera ni dulu. Masuk dalam kamera ni lah. Masuk dalam YouTube. Jadi kan dengan mek kenal kau? Oh, okey. Oh, okey juga. Betul. Kini kau akan duduk. Dengi ya sini. Kau ni. Mari gambar, mari gambar. Mek. Mek, mek. Ambil gambar ni. Asih tak lagi ni, asih. Oh, yo, yo, orang asih. Asih tak lagi. Tak apa dah, kita perlu. Tak apa. Macam mana? Boleh. Dia tak ada lagi ni. Kita sekolah kita kecil lagi.
jalan duk pasal tu kami nunggu sekolah orang tua. Kenapa tu mek ni beranak sini kau beranak boleh duduk duduk. Beranak di Pulau Belango. Pulau Belango. Di kapo tu aku. Orang tua asal sini tu. Moknya asal ada nung. Ciknya asal sini. Anak mek ada berapa orang anak? Seorang anak. Tak pelik lagi di sana, tapi dia ada duri ambil. Lepas tu rumah ni, Mek dengan adik Mek lah? Haa. Anak Mek sama. Mek, time jamin muda Mek kerja tu? Hidup Tanah Merah tu, suami Mek jadi Tok Mandu. Tok Mandu? Oh, Tok Mandu tu ke mana? Tok Mandu tu, Tok Mandu kebun sawit ke, kebun getah. Aku panggil Tok Mandu. Kebun getah. Oh, jaga kebun? Jaga kebun lah. Jaga kebun, jaga kerja. Lepas tu, lelaki tak ada dah? Mati dah. Mati dah? 4 tahun. 4 tahun dah? Dia dengan Cik Yu ni? Mek lah. Sekolah cik-cik mah. Oh, kau dekat dengan Cik Yu ni? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Besar. Masuk tak tahu jauh satu. Jauh berapa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mula ni, sekolah papai kau tu ke? Okey. Tak ada dah. Kalau... Papai kecil eh? Oh. Pergi, ambil pergi sekarang. Satu-satu tu. Tentu tu. Mereka tak ada kursi? Dek pagi tak mari. Eh? Pagi raya ke sibuk? Pagi dari malam ni nak bakaya ke? Bakaya. Tukar luk cari lauk. Mek ni, Mek adalah warga Cina dah. Cina. Habis duduk Cina lain kapung. Boleh duduk lain? Jadi Mek tengok. Hokkien. Hokkien kapung. Jadi, petah fasih molek tu dah. Kecik latih ke apa. Habis orang banyak kata kita mek orang Melayu. Oh, dah ingat orang Melayu? Tidak orang Cina. Sakit tak ada sakit ke apa dah ni? Sakit ni tinggal ni. Oh, petah ke apa tak pergi? Isteri 4 kali. Isteri? Muka mek Cina ke? Lagu mana mek hidup dengan orang Melayu okey ke tak? Okey. Oh. Itu anak Pak Mel. Pak Mel mengeruh, ya? Kenal kau? Tak kenal. Mari sama tu. Raya, mari atas hati dagang. Mek jamin-jamin muda dulu, jamin boleh jalan tu, bik tu. Tanya hari kaya, pergi ke rumah orang Melayu? Dia panggil kaki, pergi. Tanya kita panggil dia mari. Seorang, dua orang tu kan lah. Bek dia kau pergi, ya? Haa, kau panggil. Mek jamin Jepun dulu, kan nak jamin Jepun dulu? Mana Jepun dulu ingat. Mek duduk mana tadi tu? Duduk di Pulau Belango. Kau balik besar pada kau duduk naik basikal tu. Mek tadi tu? Mek ingat tak ingat tu. Jamin dulu dah. Tak duduk kain, tak duduk ke dia. Hanya boge-boge kecil lagi dekat. Tok cik kita ni. Tok kita. Dia buat kubu. Dia buat lubang ke. Kau buat kubu lah. Gak kapal tu berlalu, gimari tu. Dia kata, mari masuk dengan ni, nama orang bom tu. Oh, takut orang takut bom. Oh, tu tak takut-takut eh. Dia kecil tu, satu-satu juga. Mana dah main Jepun, dia merasa kain. Tak ada makan, bayar. Makan apa bayar? Makan ubi kayu. Ikut ubi kayu lah, apa lah gitu. Tengok, oh, mek rumah mek tengok bersih molek mek. Siapa? Siapa? Bersih. Ber ni. Kelak mek datang ni. Yang baru aja. Oh, gapo dia tu? Tak ada orang tengok ni. Jangan dia. Ah, ramai dah orang kita dah ni tak ada tengok ni. Tak benda lagu ni. Oh, gini macam nostalgia. Apa tu? Nostalgia. Nostalgia dah. Ah, benda-benda ni. Ni. Tak ada mek. Tak ada masuk Islam ke umur. Ya. Tengok mari ni. Mari ni. Tak ada dalam ni ni. Ni. Nostalgia lah kau ni. Mari je Tanah Merah hari tu. Oh, mari Tanah Merah hari ni? Ya. 100 je beli jamin dulu. Oh, 100. Mek kena sipem dah gini mek. Jadi rego ni. Kau tengok mari gini ni klasik ni. Mari larut ni? Mari larut sampai hari tu. Dah orang sampai larut. Lalu sampai larut lebih tu. Jadi, Mek terima kasih Mek tu lah, Mek. Mari nak itu ke apa. Nak tanya, nak interview sikit. Pak budak dia tu mari, time hari dia kata, haa, makcik ada dari TV. Ya, kita masuk gambar tu. Pak kita buka gambar tu. Mek orang tu, antara orang tu tertua sini di Kapu Cepo ni. Besok makan apa tu? Makan. Kau tu makan.
Budu makan apa? Ya, supaya orang Melayu dah. Oh, ya. Kekhing tengok orang bakal kekhing tu bang. Liu. Liu lah lulu. Ya, eh terima kasih mak. Masih banyak dah. Oh, nanti kita mari pula dah kita mari atas buk berah ko. Mau kalau mak nak bantu lagi apa ya. Nah. Berah ke apa pun. Buih orang payah lagi. Buih kau orang payah lagi. Oh, tu adik kita boleh tu. Bantu eh. Ah, mari, 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 cuba. Mana kita waktu tu? Ya, ya. Kaji tengok kau video. Min, jom, min, min. Latar lagi kau. Oh, ini tengok kamu. Yelah, tau. Okey. Satu, dua. Okey. Tu pak sutung kau boleh tengok aku. Malu-malu la 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 la